Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Jamaah Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah masuk malam yang kedua dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Sungguh tidak terasa jemaah sekalian, satu hari telah kita selesaikan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan di hari ini dan hari-hari yang akan datang di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan ini jemaah sekalian. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hari-hari dari bulan suci Ramadan adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari spesial yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk kita kembali memperbaiki apa yang telah berlalu, memperbaiki apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita selama 11 bulan sebelumnya. Nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang mungkin hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, kalau ada di antara 11 bulan yang telah berlalu ada orang meninggal dan kita mengenal orang itu, bayangkan bagaimana kondisinya jika kita yang berada pada posisi orang tersebut. Artinya kita yang hari ini tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan, sementara kita sangat membutuhkan bulan suci Ramadan. Kita sangat butuh dengan bulan pengampunan. Kita sangat butuh dengan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau dan sering disebutkan oleh para penceramah di setiap bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan Nabi telah mengatakan tuftahu fihi abwabul jinan atau futtihat abwabul jinan, telah dibukakan pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan, wa ghulliqat abwabun niran, dan sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup di bulan suci Ramadan. Kita sering mendengarkan ini jemaah sekalian. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah itu hanya sekedar kita dengarkan begitu saja lalu kita tidak melakukan amalan terbaik yang bisa membuat dan mengantarkan kita kepada pintu surga tersebut? Sementara selalu disampaikan di dalam ceramah bahwasanya salah satu keutamaan dari orang-orang yang menjaga puasa terutama di bulan suci Ramadan adalah Allah telah siapkan pintu khusus untuknya di dalam surga. Pintu yang dinamakan dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, la yadkhulu fihi illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Kita sering dengarkan itu jemaah sekalian. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah setiap orang yang berpuasa berhak masuk ke dalam pintu tersebut atau ada seleksi lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya jemaah sekalian, tidak semua orang yang mengatakan bahwa dirinya berpuasa apalagi di bulan suci Ramadan lalu kemudian dengan pantas dia langsung bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan atau ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Tidak semua orang yang berpuasa, atau bahasa mudahnya jemaah sekalian, tidak semua orang yang beramal diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang yang berpuasa
Laisa lahu min hadzin illa al-ju' wal 'athash. Tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang dia tahan lapar dan haus, tapi lisannya, mungkin mata pandangannya, mungkin pendengarannya, mungkin tangannya, dan segala aktivitasnya dia tidak puasakan. Dia tidak puasakan matanya, dia tidak puasakan tangannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan puasa yang hakiki, jemaah sekalian. Laisa siyam minal akli wasyarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan puasa hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa yang sebenarnya, selain kita menahan lapar dan haus, bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kesempatan hanya 29 atau 30 hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersungguh-sungguh. Selama hidup kita, sepanjang hidup kita, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena mau tidak mau kita adalah hamba Allah. Memang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita karena kita adalah hamba Allah. Tapi di bulan Ramadan Allah minta kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Nabi minta kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan Nabi praktekkan itu untuk umatnya. Nabi contohkan itu untuk umatnya. Di mana Nabi lebih bersungguh-sungguh beribadah ketika datang bulan suci Ramadan, jemaah sekalian. Kenapa? Catatan penting tadi, tidak semua orang beramal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk benar-benar memperbaiki kualitas dan kualitas terbaik dari ibadah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, salat tarawih kita, bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang puasa di siang hari, tarawih di malam hari, kedua-duanya menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing kita diberikan lembaran satu kertas dibagikan kepada masing-masing kita, lalu diminta catat selama 11 bulan ini dosa apa yang sudah kita lakukan, saya yakin tidak cukup satu kertas, jemaah sekalian. 11 bulan, jangankan 11 bulan, satu hari saja dibagikan satu kertas, catat dosa apa yang kita lakukan selama satu hari, mungkin tidak cukup satu kertas. Bagaimana dengan satu bulan? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan suci Ramadan di mana amalan-amalan ibadah di dalamnya menjadi salah satu penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu di siang hari. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan benar-benar karena dorongan keimanan, bukan karena tidak enak, saya tidak berpuasa, orang kaum muslimin lain berpuasa dan seterusnya, tidak, tapi memang imannya yang mengantarkan dia untuk berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Allah perintahkan saya berpuasa. Saya beriman kepada Allah. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Itu maksudnya, jemaah sekalian. Dorongan keimanan dan benar-benar dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu di siang hari. Di malam harinya Nabi mengatakan, "Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dan barang siapa yang berdiri di malam hari dari bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih yang dimaksudkan oleh Nabi, siapa yang melaksanakannya karena dorongan keimanan, benar-benar karena dorongan keimanan, Allah dan Nabinya yang perintahkan saya untuk salat, Nabi contohkan dulu selama kurang lebih 3 hari, Nabi contohkan salat tarawih bersama dengan para sahabat, maka itu keimanan yang mendorong kita untuk melakukannya dan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya adalah Ramadan di siang hari ada jaminan pengampunan dosa, di malam hari ada jaminan pengampunan dosa. Tinggal kita sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita. Ya, jika kita memang benar-benar menginginkan agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan sudah terlalu banyak dosa kita,
Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Di siang hari ada jaminan pengampunan dosa, di malam hari ada jaminan pengampunan dosa. Namun pertanyaan besar, dan dengan ini saya akhiri ya mas kalian, pertanyaan besar, apakah atau bagaimana puasa yang bisa menjadi penghapus dosa untuk saya? Bagaimana sholat tarawih yang bisa menjadi penghapus dosa untuk saya? Itu yang menjadi pertanyaan besar dan harus kita jawab masing-masing jamaah sekalian. Tentu kita paham jawabannya, bahwa bukan sembarang puasa yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Dan bukan sembarang sholat tarawih yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kalau cuma sekedar sholat begitu saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, yang penting sudah puasa, semua orang mampu, anak kecil pun mampu. Tapi yang menjadi pertanyaan, akankah dia menjadi penyebab dosa kita terampuni ataukah tidak? Itu menjadi pertanyaan besar buat kita jemaah sekalian. Maka marilah kita manfaatkan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa membaguskan amalan-amalan kita di bulan suci, bulan suci Ramadan ini sampai dengan tuntas insyaallah taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.